Okey, assalamualaikum. Selamat salam sejahtera. So untuk video untuk jenis-jenis pokok, so saya hari ini nak berkongsi pokok liar yang dia orang cakap ada khasiat untuk ubatan tradisional, iaitu pokok dedalu. Pokok dedalu ada 2-3 jenis. Ada dedalu yang daun dia kecil. So hari ini saya jalan jumpa dengan pokok dedalu gajah. Pokok dedalu gajah ni, daun dia besar, so bunga dia warna kuning. Boleh tengok bunga dia sana, tu bunga dia. So ni tumbuh liar. Ni semua pokok dedalu, dedalu gajah. Biasa dedalu kalau kita sentuh dia akan, daun dia akan mengecup. Daun dia akan mengecup. Tengok bila kita sentuh, so daun dia akan mengecup, tunduk. Ni dedalu gajah ya. So dedalu gajah ni dia tumbuh dia macam menjalar. Ni dia punya daun dia. Bila kita sentuh dia mengecup. Orang cakap, orang tua-tua cakap dia punya akar, so boleh buat ubat. Nanti saya tu make sure, saya tak sure lah ubat apa. So saya cuma berkongsi jika kita jalan-jalan kat mana. Tapi pokok dedalu yang besar ni jarang berjumpa. So hari ni saya jalan satu tempat ni, saya temu dedalu ni. So saya nak kongsi. Dia cakap akar dia, saya ada jumpa satu makcik tu, dia cakap akar dia boleh buat ubat. Ubat apa? Ubat lelah ke sakit perut ke, saya tak sure. Tapi benda ni boleh buat ubat lah. Nanti saya cuba Google dalam internet tengok ubat apa yang boleh buat dengan akar dedalu ni, pokok dedalu. Ni dedalu gajah sebab dia besar, orang kampung panggil dedalu gajah. Banyak pokok dia. Pokok ni biasa dia tumbuh meliar. Biasa yang kita jumpa dekat padang bola ke dekat mana-mana tu, dedalu tu biasa. Ni dedalu gajah ni biasa dekat dalam hutan ko. Ini benih dia daripada bunga berterbangang akan tumbuh. Akan tumbuh pokok-pokok macam ni. Okey guys. Ni akar dia. Ni akar dia. So potong ambil akar, kita tak tahu nak buat macam mana, rebus ke apa untuk ada untuk buat ubat orang cakap. So saya hanya berkongsi untuk pokok spesies pokok-pokok dekat Malaysia yang ada. Ni dedalu gajah. Ni akar dia. Ni pokok yang dah tercabut. Okay guys, ni bunga dia. So pembenihan dia datang daripada bunga ni. Bila dia dah matang, dia akan terbang. Ni bunga dia warna kuning. Dia akan terbang dan mengeluarkan benih-benih. Okay guys, untuk pengosian untuk pokok hari ni, ni dia. Ni dedalu gajah. Okay, selamat menonton. So jangan lupa like, komen dan subscribe jika suka. Untuk pengosian untuk kali ni, untuk video tentang bunga-bunga ataupun pokok-pokok hutang yang ada dekat Malaysia. Okay, bye.